Belum beres, Pak. Ya betul yang meninggal, tapi proses penghitungan sudah selesai, sedang istirahat. Sedang istirahat. Jam berapa itu Pak kejadian? Jam kira-kira jam 23 lebih. Kira-kira lebih. Kemudian beliau tidak ada tanda-tanda sakit. Mungkin kalau dari pagi dari awal ada tanda-tanda sakit, ya saya juga sebagai ketua mungkin melarang untuk melaksanakan tugasnya, tapi tidak ada tanda-tanda sakit. Beliau hanya katanya sedang batuk saja, pakai masker sudah seperti itu. Jadi ada sesak di dada katanya. Saya juga tidak begitu, cuma katanya pas malam ketika makan juga ada sakit di dada sedikit katanya. Kemudian berdasarkan keterangan para pengunjung yang ada di sini, penduduk katanya ketika sambil merokok terasa sesak. Kemudian ditolong oleh tetangga TPS yang di sini, ya diurut dan sebagainya, ya dari sana kejang-kejang sebentar langsung lemas seperti itu. Jadi, berarti langsung meninggal ya, saya juga kurang tahu apa meninggal karena ketika setelah kejadian itu langsung dibawa ke puskesmas. Tapi ketika sampai di puskesmas, kondisinya dokter medis di sana sudah meninggal ya, tidak ada. Kejadiannya cepat sekali. Tapi normal. Karena kesehatan kan udah 3 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya normal. Ya. Normal semuanya. Proses selesai artinya. Sudah selesai. Semalam penghitungan selesai, tinggal merekap data dan tanda tangan anggota KPPS. Okay. Jadi, beres pemakaman dan sebagainya ini akan dilanjutkan karena memang harus diselesaikan. Diselesaikan. Oke. Okay. Walaupun dalam keadaan berduka, kan? Iya, tetap harus diselesaikan. Siap. Tugasnya. Belum beres, Pak. Nah, kalau sumber dari yang saya dengar dari keluarganya, kalau secara umum sih sehat-sehat aja kemarin terakhir. Cuman ya memang seperti kita juga punya penyakit yang sering itu sering muncul. Seperti biasalah seperti lambung seperti itu. Kalau selama bertugas saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu karena kebetulan saya juga nggak nyoblos di sini di luar kecamatan. Jadi saya kurang tahu kalau masalah ketika pelaksanaan tugas. Capean Pak dalam proses ini sehingga beliau. Saya kurang tahu itu. Oh gitu ya. Kalau masalah kecapean yang pasti dia punya penyakit seperti kita lah biasa itu lambung seperti itu. Lambung ya. Telat makan berarti ya, Pak. Apa? Telat makan saat bertugas berarti. Oh kalau telat makan saya kira enggak. Kalau telat makan standar aja gitu, kalau istirahat jam 12 istirahat seperti itu.